kita berada di Jalan Nasional Cirebon, Bandung, tepatnya menuju arah Bandung. Dan kita akan melihat kondisi lalu lintas Jalan Nasional Cirebon, Bandung di sekitar wilayah Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Selain itu, nanti juga kita akan melintas lokasi Jalan Amblas Cireki yang berada di Kecamatan Tomo. Kita akan melihat kondisi lalu lintasnya, apakah saat ini mengalami kemacetan ataukah lancar jaya. Oke, jadi simak terus videonya sampai akhir, semoga videonya bermanfaat. Dan pada saat video ini dibuat, ini hari Selasa tanggal 17 Mei tahun 2022, tepat pukul 06.54. Kondisi lalu lintas di sekitar Cireki terlihat lancar ya. Hanya ada beberapa kendaraan dan tidak ada antrian juga. Kemungkinan di lokasi longsoran atau di lokasi jalan amblas tidak ada penutupan arus atau lajurnya dibuka dari kedua arah. Seperti itu. Sudah hampir mendekati lokasi Jalan Amblas Cireki, cuma masih belum ada antrian dan kondisi lalu lintas lancar seperti itu. Buat teman-teman yang akan beraktivitas, selamat beraktivitas, semoga aktivitasnya lancar dan dimudahkan segala urusannya. Nah, ini dia di depan lokasi Jalan Amblas Cireki yang berada di Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Bisa dilihat ini ada sebuah kren. Di depan terdapat sebuah kren. Oke, kita antri melewati jalur antrian ya. Jalur amblasan atau jalan amblasan. Nah, belum tampak ada pekerja yang melakukan pekerjaan di sekitar area jalan amblas ini. Karena masih pagi mungkin. Dan ini pos gatur masih ada ini. Nah, ini dia di depan Jalan Amblas Cireki. Dan di sana itu merupakan lokasi longsoran ya. Di video sebelumnya kita sempat melihat pandangan drone ya, atau pandangan dari udara. Dan ini pandangan daratnya seperti ini kondisinya. Jadi kendaraan dari arah Cirebon menuju arah Bandung tepat di sebelah kiri atau jalur bawah, dan dari arah Bandung menuju arah Cirebon itu di jalur atas. Dan ini tampaknya bertahap ya, dilakukan penimbunan. Soalnya saya lihat ini tanah yang di atas itu semakin tinggi. Seperti itu. Oke. Oh, ini dia tuh lokasi longsorannya seperti itu tuh. Saya baru tahu. Dari arah Bandung ini kendaraan tampak lengang, tidak ada antrian, mantap sekali. Oke, seperti itu kondisi lalu lintas atau kondisi Jalan Amblas Cireki, tepatnya di Jalan Nasional Cirebon Bandung yang berlokasi di Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.